Ini teman Baduy. Oh, makasih. Mohon izin keren ya. Oke, terima kasih. Oke. Sampai. Izin ya. Udeng ya. Ya udeng. Masih jalan kasih apa aja? Kalau PMT kan bervariasi tiap bulannya. Kalau kita setiap ada penyelesaian, pertumbuhan yang bagi kali kita ada 4 juta, kalau misalnya, ini nih, Dika. Ibunya beda Pak, kalau PMT buat anaknya. Buat anaknya. Iya, yang lebih halus. Ya, maksudnya kan, kalau memang ini belum berarti kan isinya kan buat anak. Buat ibunya kalo juga toh? Iya, tergantung maknanya. Iya, 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 paham. Ya tapi maksud saya berarti setiap bulan mungkin ada setiap perusahaan itu ada harapannya sih ada tergantung di dana desanya itu ada menu jelas untuk PKB dengan modal. Ada miskin ekstrim nggak? Tiga bulan nggak? Petani belum pernah di sawah? Kalau saya tadi dia petani belum. Apa petani punya sawah? Ibu aja. Dipasang, diproses. Ibu waminnya, ibu wakil menteri. Cantik banget. Cantik sekali. Jadi. Disuruh lakinya begitu nih. Sekali nih Pak. Teman-teman PKB kita Pak. Nanti Pak Menteri pulang jalan terus ya. Sampai selesai ya. Jangan sampai disuruh kepala perwakilan jadinya. Kita boleh lihat dalam? Iya boleh. Oke, sip. Ini yang mau dibuka apanya? Ini belakang, Pak. Belakang ini. Iya. Dari Pak Bupati atau dari kita? Oh, ya. Bupati sedang sekarang. Iya, Pak. Ini doang. Saya tinggal nggak jadi. Siap. Ya? Siap, Bapak. Ya? Siap, Bapak. Siapa yang ngawasin nanti? Siap. Jangan keroyokan nanti, Pak. Ini. Siap. Nanti juga sempat, Pak. Ya, pokoknya mau saya lihat setelah ini. Ya, Pak. Bupati keren, keren. Pak Bupati, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang gampang, nggak paham. Kayaknya udah paham bener cara hidup ini. Nah, gitu aja tetap. Wah, jago ini Pak. Pak Bupati, Pak Bupati. 3.000 Pak. Ini jadi malu juga saya begini. Amin. Disyukuri. Amin. Hai sulayak tasik rezeki tidak ada yang tahu. Amin. Karena Pak Bupati kesini, akhirnya rumah mampir kesini. Ada Pak Menteri juga nih. Iya. Menteri. Mantap. Anak yang penting sehat ya. Ya, amin Pak. Punya utang nggak?
Enggak. Punya. Hah? Punya berapa? Enggak tahu. Oh, untuk apa? Buat itu apa? Ini yang ngebangun. Ya, ini sih, Pak. Kain satu lagi buat buamen. Ini sih, Pak. Telur. Roti. Pemain lah ini protein. Oke, sip. Alhamdulillah ini juga. Ini suaminya ini. Iya. Oh. Ini sih, Bu. Pak Wati apalagi? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Sama Pak. Kenapa saya harus ke lapangan biar kita mengetahui persis, tidaknya kita dapat laporan-laporan gitu. Penting, dan ini saya kira luar biasa. BKKBN yang lama sekarang jadi kementerian, saya mengerti kok kalau ini guyub, rukun, dan memang kerjasama. Tentu yang ke depan itu yang kita mesti kerjasama dengan kementerian yang lain, dan saya yakin saling support. Karena itu Pak Presiden sudah perintahkan kita tidak boleh sendirian, harus kerjasama. Karena itu nanti kita akan kerjasama dengan kementerian terkait dalam konteks memberikan ruang generasi masa depan, goal generasi yang mulai dari nol. Tadi ada yang anak-anak, ada yang mau catin tahu nggak catin? Calon pengantin. Nah, ada calon pengantin, ada remaja, ada yang hamil, ada yang pasang alat kontrasepsi. Lansianya ada belum? Ada juga lansia. Nah, biasanya mereka satu paket itu. Dari proses mau menikah sampai lansia itu yang diurus. Nah, saya belum lihat lansia, nanti mungkin disiapkan juga mana yang lansia. Tapi prinsipnya itu yang kita urus, yang menjadi kewenangan kita. Harapan kita ada manfaat dan tidaknya simbolik. Jangan sampai habis dari sini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.